Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian kabar baik. Masih bersama aku, Sukar di Hong Kong. Pasti seperti di judul kalian udah tahu, udah baca ya guys. Aku tuh mau unboxing, langsung mempersiapkan buat Chinese New Year ya guys. Aku udah mempersiapkan semua bidangnya. Dan ini boneka cantik. Ini aku gak mau bilang. Aku mau bilang ke teman aku yang tadi yang tahu. Sebelum melanjutkan video ini, aku mau siapa itu di kaca? Allah Akbar. Kaget gua. Promosi ya guys. Ini baju yang aku pakai. Kalian juga bisa pesen ya. Ini cantik banget tuh. Aku semua sebelum masuk ke promosi itu aku udah sendiri yang testimoni barangnya ya guys. Jadi semua bukan abal-abal guys. Gitu. Tergantung kita seleranya di mana dan apa yang lagi berkembang dalam mode, dalam tren, dalam busana. Karena aja ning rogo ono ing busana. Jadi jangan memperlakukan diri sendiri tuh semacam bodo amat begini begitulah. Aku males lah, saya buang lah, aku punya keluarga lah untuk ini. Aku pun punya keluarga guys. Kalau untuk ngomongin hal kayak gitu, aku pun punya keluarga nggak banyak. Alhamdulillah lebaran ini aku bisa lebih heboh Imlek. Aku tetap agamanya kayak kalian, cuman aku tuh orang itu menghargai segala agama yang ada guys. Kemarin waktu Natal juga aku heboh, bukannya aku mau mencari muka sama orang, bukan, karena aku orangnya kayak merasa senang aja menghormati sesama guys, karena mereka juga sama manusia, mereka juga beragama, mereka juga punya Tuhan, dan mereka juga ya Tuhan guys. Kita punya kepercayaan masing-masing dan kita harus menghargai, saling menghargai gitulah. Jadi itu aku 3, 4 dan persiapan aku udah apa aja bakal share ke kalian ya guys, buat keluarga ini ya guys. Ini mempersiapkan kertas-kertasnya. Ini kertas-kertas segede apakah ini boneka ya. Untuk ini no persiapan aku buat Chinese New Year, jeruk ini dan gimana ya kalau ngucapin Chinese New Year ya? Happy Chinese New Year! I think how to say when say something on Chinese New Year ya? Kong Ki Fa Choy Kong. Ini dia jeruk, ini jeruk buat bukan pajangan ya, ini asem. Tapi ini harus hal yang sangat penting kalau Chinese New Year guys. Dan ada lagi guys, ini kalau kalian ada suka-suka yang waktu itu aku bisa ditanyakan di komen. Dan aku belum nyantumin nomor WhatsApp aku ya guys, karena aku belum fokus banget karena sekarang ini aku masih sibuk ya. Ini kata buat keberuntungan, ini adalah the meaning happiness something like that. Dan aku mau buka-buka, ini udah mempersiapkan semuanya. Dan aku ada permen satu karung. Tuh. Dan ini guys, nah kalau mau tahu nah apa aja dan nah. Lihat secantik ini. Tuh, cantik ini. Semua dari Ian mau dan sama ini, kalau coba aku mau dekorasi semuanya. Dan ini tutupnya tuh sangat rapih, semua barang yang dikirim tuh sangat rapih. Segala bidang sekarang bisa di online, bukan berarti barang nggak bagus, bukan. Dan taruh di sini ya seperti di gambar tuh. Tempel sendiri. Lihat. Pak Jun. Entah kok kami awal. Lihat, entah apa. Itulah ya, udah kadung ya. Aku udah ini guys tuh. Cantik ini di tempat apa aja ada guys tuh. Cantik tempatnya. Dan saya mau ini bunga. Ini gua taruh sini. Ini coklatnya di tengah karena bentuknya bulat. Coklatnya di tengah ya om tua. After 10 minutes kau coba. Di permen ditaruh kemana saja? Wah kamu amleh. Ya Allah kamu tuh kamu yang. Wah kamu amleh mata iyo. Wah ternyata 1 kilo guys. Ini bisa buat 1 kilo. Buset. Oh. Ini ya gue mau action lah. Satu kilo guys tuh. Sekarang mau majang-majang ini guys. Ini kan sih aku pajangin semua. Tuh, ini di sini guys.
dekat Kansas sini. Tadinya aja ya guys, aku ingin kali dia, jadi udah terima kasih bagi udah menonton, jangan lupa selalu semangat. Live ini adalah persiapan aku Chinese New Year, karena ya meskipun aku beragama seperti kalian, karena aku hormat, karena aku itu ya guys, jadi kalian paham lah yang sempat-sempat aku, jadi gitulah guys, toleransi dan hormat. Terima kasih bagi udah menonton, jangan lupa selalu semangat. Kalau kalian ada yang mau baju ini, kalian bisa hubungin aku, harganya murah meriah. Woi, terima kasih, bye. And see you for my next video. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Gong xi fa cai. Bye bye. Thank you for your support. Yeah. Adalah terakus ini buat keluarga aku, buat alaiku, dan ini buat sahabat-sahabat YouTuber dan sahabatku yang lainnya. Kayak aku punya sahabat-sahabat kayak orang itu. Pokoknya banyak nih sahabat aku guys, ini masih belum kebeli semuanya. Jadi ini tiap tahun aku kayak gini guys. Aduh, nanti gosong wajanku. Jadi ini boneka aku sendiri buat dekorasi nanti kalau aku cincong mayang. Dan ini, kalau di sini sistemnya guys, yang muda itu kita nggak bawa uang guys. Yang muda itu kita nggak bawa bingkisan anpao atau lesi kayak gitu guys. Nggak bawa, kita cuma bawa bingkisan kue ini. Dan ini paper bagnya nanti dimasukin di sini, dibungkuslah dulu di sini. Dan nanti dimasukin paper bag segini. Sopan banget ya guys caranya ya guys. Dan ini aku masih ada punya pajangannya gitu buat nambahin dekorasi. Dan ini atas persetujuan dia juga ya guys, kita nggak sembarangan kayak gitu. Ini juga yang bantuin milihin juga ini bojoku, tapi ini ide aku mau ngasih sahabat-sahabatku YouTuber gitu ya guys, karena ini baru tahun pertama aku kenal mereka. Jadi kalau yang perempuan itu wah, lemburan aing guys, tumpuk-tumpuk satu per satu. Kalau tahun lalu aku pakai pita, tahun ini aku nggak beli pita guys, lupa apa ya, ibu mertua aku dulu guys. Nanti bakalan aku share setelah ini aja ya. Ini aduh, itu terlalu sakit. Panjangan boleh dipotong. Ini lebih jauh gini tidur gini. Terus katanya ini harus taruh kemana? Pintu ah, timpa ya. Jadi guys, dikasih gantungan, ha? Selaki atas. Udah gue marahin aja kalau gak bisa. Ya gini dah. Jadi udah guys, saya masih melanjutkan pekerjaannya yang lain. Gak apa-apa. Ya, yang ini setumpuk masih banyak. Terima kasih bagi yang udah menonton.